Timnas para catur Indonesia sukses meraih 4 emas pada kelas catur standar dalam ajang ASEAN Para Games Solo 2022. Selain emas, Indonesia juga meraih 5 medali perak dan 3 perunggu. Indonesia berhasil mendapatkan 4 emas pada cabang olahraga catur standar ASEAN Para Games 2022 yang digelar di Hotel Lor in Solo. Emas berhasil diraih oleh Indra Yoga di kelas catur standar nomor B1 perorangan putra setelah menang 4 kali dan sekali remis melawan wakil Filipina. Kemudian Tita Puspita di kelas catur standar nomor B1 perorangan putri usai berhasil menjapu bersih kemenangan pada 6 pertandingan melawan wakil Vietnam. Setelah itu hasil dari keduanya sukses mengantarkan Indonesia meraih emas di nomor peregu B1. Selain emas, Indonesia juga mendapatkan 5 medali perak dan 3 perunggu dalam cabang olahraga catur standar ASEAN Para Games 2022. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro iNews melaporkan.